Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Pamer saldo ATM 12 miliar rupiah, Revi Mariska sindir siapa ya? Suara.com, cukup mengejutkan, Revi Mariska mendadak memamerkan saldo ATM lewat feed Instagram miliknya, @rem_revimariska_. Gak hanya jutaan rupiah, namun jumlah yang terpampang adalah capai 12 miliar rupiah. Revi Mariska pun menuliskan caption dalam unggahan tersebut. Ia menasihati agar tak sombong memiliki uang miliaran. Aktris yang satu ini juga mengatakan sempat menolak pemberian seseorang berupa apartemen hingga Lamborghini capai 7 miliar rupiah. Wah, tajir melintir banget nih. @rem_revimariska_, jangan sombong yang uangnya M, put beliin dan siapin Lambo dan part hampir 7M aja gue buang kayak sampah, ujarnya. Revi Mariska sendiri menutup kolom komentar unggahan di Instagram pribadinya tersebut. Baru-baru ini Revi Mariska kembali syuting sinetron Kolosal. Aktris yang satu ini membintangi sinetron Kolosal Raden Kian Santang. Seperti yang diketahui, sebelumnya Revi Mariska sempat bekerja di kantor. Ia pun kini kembali memamerkan kegiatan selama syuting.